lagi di Diary Cimut. Nah, di video kali ini aku mau liatin nih, ini adalah keseharian dari anak-anaknya Cimut. Ini anak Cimut baru usia 1 bulan ya. Maaf loh kalau kita telat upload. Ini aku ambil saat aku baru balik dari pulang kampung guys, balik mudik. Jadi mereka itu habis aku tinggal selama 10 hari. Maaf ya guys. Jadi mereka itu aku tinggal selama kurang lebih 2 minggu. Pada usia mereka itu belum cukup 1 bulan waktu itu umurnya. Sekarang ternyata mereka udah besar. Lihat tuh. Nah, ini si Pupi, ini si Bob udah bisa pup sendiri di pasir, guys. Jadi sebelum ini tuh bisa pup kan? Sebelum ini tuh aku inapin dia di rumah tetangga gitu. Tapi dia nggak bisa ngubur sendiri. Bob, kok nggak ditimbun sih? Malah minum nih anak. Waduh, duduh. Terus siapa dong ntar yang nimbunin pup kamu? Bob, si Bob, malah minum kamu ya. Kita lihat yang lain nih, si Pupi sama si Charlie lagi bercanda-bercandaan nih. Ih, udah bisa lari-lari. Seneng banget. Satu lagi mana ya? Mereka masih asik nih. Tring, si Bob masih minum. Tara, nih si Bob sama Charlie. Si Bob ngapain nih? Wah, maknya baik banget. Kayaknya nih maknya mau nimbunin nih. Nimbunin pupnya Cibob. Mak, di sebelah sana, mak, sebelah sana. Aduh, Mumi, maaf ya, Mumi. Bob belum bisa ngubur sendiri. Duh, makasih, Mumi, baik banget. Nih, gini nih caranya nih, nimbun pup nih. Gini caranya, kata Mak Cimut. Oh, gitu ya, Mumi, caranya. Lah, kok sama wadah-wadahnya juga dicakar-cakar, Mumi? Enggak, Mami salah tadi. Ya udahlah, itu udah selesai. Oke, baik. Makasih, Mami. Nah ini siapa nih yang nyisa makanan nih? Waduh. Bukan Bob, Mami, bukan. Bob cuman minum doang kok nih, minum nih. Nyem. Seru banget, guys. Ini ya udah ini kerjaan aku nih, habis ini nih beresin pup mereka nih. Wah, seru banget dong kesehariannya anak-anak Cimut, rame banget. Makasih ya guys, tunggu video Cimut selanjutnya ya. Bye-bye.